Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Haji Nik Kamarudin bin Haji Yunus, Ustaz Niki, dalam kapsul rohani buat penguasa maritim negara. Baik, dalam edisi khas Salam Ramadan pada kali ini, kita akan merungkaikan dan membicarakan pelbagai tajuk dan juga ceraian-ceraian mengenai Ramadan. Dan insya-Allah kita rujukan pada kali ini ialah kitab Mukasyafatul Qulub, pengarangnya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam menghadapi Ramadan yang bakal tiba ini nanti, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan kelebihan Ramadan. Maka disebut dalam kitab ini khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami fi akhir yaum min Sya'ban, iaitu di akhir Sya'ban seperti mana yang kita berada pada hari ini. Apa katanya? Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad azallukum syahrul azim, telah datang kepada kamu satu bulan yang azim, yang cukup mulia, cukup hebat, disebut sebagai Ramadan al-Mubarak. Fihi, di dalam bulan tersebut, Lailatul Qadar, adanya satu malam yang disebut malam Al-Qadar, yang mana ia lebih baik daripada 1,000 bulan berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Ja'alallah siyamahu faridatan wa qiyama laylahu tadawu'an, Allah jadikan puasa siangnya itu sebagai satu kefarduan dan mendirikan malamnya dengan tarawih dan sebagainya sebagai suatu sunnah. Manakala sunnah itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adda faridatan, seperti mana dia menunaikan satu kefarduan. Dengan erti kata lain, sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan digantikan pahalanya ialah pahala fardu. Manakala disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan yang fardu pula digandakan dengan 70 kali kefarduan yang lain. Begitu hebatnya Ramadan yang bakal tiba nanti. Maka apakah persiapan untuk diri kita? Yang pertama, niat kita lillahi ta'ala. Kita mesti berniat dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahawasanya datangnya Ramadan, aku akan melakukan sebanyak-banyak kebaikan yang ada. Mulai sekarang. Bukannya setelah masuk Ramadan, mulai sekarang sebelum datangnya Ramadan, berniatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi telah mula berdoa pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban sehingga masuk Ramadan, sehingga minta ballighna Ramadan, sampaikan aku ini kepada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan yang kedua untuk menghadapi Ramadan nanti, benar, perbanyakkan ilmu. Maka kapsul rohani ini juga akan menurunkan ilmu-ilmu, akan memperturunkan segala ilmu yang ada untuk kita menjalani ibadah puasa di sepanjang Ramadan. Tanpa ilmu, maka puasa kita sia-sia. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ja' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa, tapi yang mereka dapat hanyalah lapar dan dahaga kerana mereka tidak ada ilmu di dalamnya. Oleh kerana itu, sebagai persiapan Ramadan, niat dan berdoalah kepada Allah dan carilah ilmu sebanyak-banyak untuk kita meneruskan lagi ibadah-ibadah yang baik sepanjang Ramadan. InsyaAllah berjumpa kita dalam bulan Ramadan yang akan datang, yang akan tiba tidak berapa hari sahaja lagi. Moga-moga kita dirahmati, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa lagi dalam Kapsul Rohani bersama Ustaz Niki.